Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan, salam kemanusiaan. Siamo, tutti fratelli. Kami dari PMS Bagel Utara Unit SMA Negeri 1 Ampel. Saya Nurhayati sebagai penolong 1, saya Dewi Utami sebagai penolong 2, dan saya Tavana Salsa Dewi sebagai korban. Kami di sini akan memperagakan simulasi pertolongan pertama pada cedera sistem otot rangka, yaitu fraktur terbuka dan terkilir sendi, dengan kronologis sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang perempuan yang bernama Sinta, umur 17 tahun, yang sedang memasuki kelas melewati tangga dengan berlari tergesa-gesa. Sampai dia jatuh dengan kaki kiri terbentur stenosing dengan cukup keras hingga menyebabkan patah tulang dengan sedikit bagian tulang betisnya keluar. Serta terjadi cedera sendi pada pergelangan tangan kanan karena dia ingin menopang tubuhnya. Pada saat kejadian, korban dalam posisi sendiri dengan keadaan sadar dan syok. Tolong! Tolong! Permisi Kak, kami dari PMR sebagai Rutala Unit SMA Negeri 1 Ampel akan melakukan pertolongan pertama terhadap kakak. Apa kami diizinkan? Penolong 2, pastikan kondisi lingkungan aman dari bahaya yang mengancam keselamatan. PMR, siap! Ingat ya teman-teman, keselamatan penolong nomor 1, tetapi juga jangan melupakan keselamatan korban. Ya, Kak. Saya akan mengecek kesan umum korban. Korban mengalami kasus trauma yang ditandai dengan fraktur terbuka pada kaki kiri dan terkilir sendi pada pergelangan tangan kanan yang terlihat serta teraba. PP2 bisa tolong hubungi ambulans segera. PMR, siap. Halo, saya dari PMR Sembaga Rutala membutuhkan ambulans sekarang juga. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Saya akan mengecek respon yang ditunjukkan oleh korban dengan prinsip isentrik. Kak, apakah kakak bisa melihat tangan saya? Apakah kakak bisa mendengarkan suara saya? Kakak bisa merasakan jepitan saya? Korban respon dalam keadaan sadar dan syok. Selanjutnya, saya akan mengecek suhu tubuh korban dengan memasang termometer. Kemudian, saya akan memeriksa pernapasan korban dengan prinsip LDR. Lihat, korban bernapas. Dengar, suara napas ada. Rasakan, napas korban terasa. Saya akan mengecek denyut nadi korban. Permisi ya, Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Denyut nadi terasa dalam keadaan lemah. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian kepala. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbukanya ditekan pembekakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian leher. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembekakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembekakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota beratas sebelah kiri. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembekakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota geratas sebelah kanan. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembengkakan? Korban merasakan nyeri tekan dan pembengkakan pada pergelangan tangan kanan. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembengkakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian panggul. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembengkakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian punggung. PP2 bisa tolong bantu saya? PMR, siap. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembengkakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Sabar ya, Kak. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota gerak bawah sebelah kanan. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembengkakan? Tidak terjadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota gerak bawah sebelah kiri. Apakah terjadi perubahan bentuk luka terbuka nyeri tekan pembengkakan? Terdapat luka terbuka pada tulang betis kiri. Saya akan tangani. Saya akan melakukan pembidikan. Sebelumnya, saya akan mengecek gerakan sensasi sirkulasi sebelum pembidikan. Kak, apakah kakak bisa menggerakkan kakinya? Korban sulit menggerakkan kakinya. Apakah kakak bisa merasakan gelitikan saya? Korban sulit merasakan raksangan. Saya akan mengecek nadi pada kaki. Nadi dorsalis pedis terasa. Nadi
anterior juga terasa. Terjadi perdarahan pada tulang betis kaki. Ini saya akan tangani, PP2 bisa tolong ambilkan saya. Kasa steril dan Devano. PMR, siap. Sabar ya, Kak. Saya akan melepaskan aksesoris korban dan kemudian saya akan memeriksa gerakan sensasi sirkulasi. Maaf ya, Kak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, normal. Selanjutnya, saya akan meninggikan tangan yang terkilir lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi aliran darah ke area luka. Saya akan membersihkan luka dengan Rivanol agar tidak terjadi infeksi. Lalu, luka akan saya kompres dengan air dingin agar tidak terjadi pembengkakan. Agar luka tidak terkontaminasi dengan bakteri dari luar, maka saya akan membalut luka dengan perban gulung dan mitela. Apakah sakit, Kak? Sabar ya, Kak. Saya akan membalut pergelangan tangan dengan pembalut tekan tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri, pembengkakan, serta menyediakan kestabilan yang diperlukan untuk membatasi gerakan. Sabar ya, Kak. Tenang ya, Kak. Saya menggunakan perban gulung dan mitela serta membentuknya seperti donat agar tulang tidak tersenggol. Ingat ya teman-teman, jangan berupaya untuk merubah posisi tulang yang patah dan jangan berusaha untuk memasukkan tulang yang patah. Sabar ya, Kak. Tenang ya, Kak. Bukakan segera kamu tangani. Tenang ya, Kak. Ya, Kak. Tenang ya, Kak. Penanganan pada cedera terkilir sendi telah selesai ditangani. Selanjutnya, saya akan memeriksa gerakan sensasi sirkulasi pada tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, normal. Saya akan mengukur bidai pada kaki yang tidak cedera. PP2 bisa tolong ambilkan saya bidai. MR, siap. Tenang ya, Kak. Saya akan membantu penolong satu untuk menopang luka. Ingat ya, teman-teman, pembidian harus meliputi dua sendi. Pada kasus ini, pembidian meliputi sendi lutut dan sendi engkel. Tujuan dari pembidian ini adalah mencegah pergerakan tulang yang patah, serta menghindari cedera baru di sekitar tulang yang patah. Saya akan mengukur bidai pada kaki yang tidak cedera. Oke, bidai sesuai. Selanjutnya, saya menggunakan mitela dan menalinya pada bidai. PP2 bisa tolong ambilkan saya mitela? MR, siap. Tenang ya, Kak. Sabar ya, Kak. Bukakan segera kami tangani. Tenang ya, Kak. Saya akan mempersiapkan bantalan untuk mengurangi rasa sakit saat dilakukan pembidayaan. Tenang ya, Kak. Ini cukup, Kak. Nah, teman-teman, saat pengikatan, jangan terlalu kencang, tetapi juga jangan terlalu kendor. Jadi, kita sesuaikan dengan korban. Saya akan memeriksa denyut nadi korban setelah dilakukan penanganan. Maaf ya, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, denyut
Nadi masih lemah. Selanjutnya, saya akan memeriksa pernapasan korban. Maaf ya, Kak. Pernafasan juga masih lemah. Tenang ya, Kak. Tenang ya, Kak. Pembidikan selesai. Saya akan mengecek gerakan sensasi sirkulasi setelah pembidikan. Apakah Kak bisa menggerakkan kakinya? Korban sedikit bisa menggerakkan kakinya. Apakah Kak bisa merasakan rangsangan saya? Korban respon terhadap rangsangan. Saya akan mengecek nadi pada kaki. Nadi dorsalis pedis terasa. Nadi tibialis posterior juga terasa. Saya akan mengecek warna kulit dan kelembapannya. Warna kulit terlihat pucat. Kulit lembab. Selanjutnya, saya akan mengecek suhu tubuh korban. Suhu tubuh korban normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan sirkulasi di setiap ikatan. Saya akan memeriksa riwayat penderita dengan prinsip kompak. Kak, sambil saya tanya ya. Kakak namanya siapa? Umur kakak berapa? Kakak tinggal di mana? Ikatan bagian pembidayan aman. Obat terakhir yang dikonsumsi, Kak? Makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi? Penyakit yang diderita? Alergi yang diderita? Pembalutan pada pergelangan tangan juga aman. Untuk mengistirahatkan tangan korban, saya akan menggendongnya. PP1, tolong bantu saya. PMR, siap. Sabar ya, Kak. Tenang ya, Kak. Ini cukup. Tenang ya, Kak. Selanjutnya, saya akan membereskan alat-alat yang telah digunakan. Sabar ya, Kak. Pembelian akan segera tiba. Saya akan menyelimuti tubuh korban agar suhu tetap stabil. PP2 bisa tolong bantu saya? PMR, siap. Tenang ya, Kak. Penanganan selesai. Saya akan membacakan hasil pemeriksaan korban. Korban dengan nama Sinta, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki kesan umum kasus trauma, penilaian dini. Korban respon dengan awas, suara, nyeri. Korban dalam keadaan sadar dan syok. Nafas korban lemah, denyut nadi lemah, suhu tubuh normal 37 derajat Celcius. Warna kulit dan kelembapannya, kulit pucat dan sedikit lembab. Riwayat penderita, keluhan, fraktur terbuka pada tulang betis kiri, cedera sendi pada pergelangan tangan kanan. Obat terakhir yang dikonsumsi tidak ada. Makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi nasi goreng dan air mineral, penyakit yang diderita tidak ada, alergi yang diderita tidak ada. Tindakan yang dilakukan. Dilakukan pembidikan pada kaki kiri dan pembalutan pada pergelangan tangan kanan dengan tujuan mengurangi rasa sakit. Itu tadi merupakan simulasi pertolongan pertama pada cedera sistem otot rangka, terutama fraktur terbuka dan terkilir sendi. Semoga teman-teman semua teredukasi dengan video kami. Kita hidup diciptakan untuk saling tolong-menolong dan saling toleransi satu sama lain. Oleh karena itu, jadilah manusia yang berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena kita semua bersaudara. Salam relawan, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.